tinggal. Bukan selamat tinggal. Mobil 2M ku. Kenapa? Kalau di tol kayak angkot. Ini guys, jadi ini masalahnya adalah jendelanya nggak bisa dibuka si kontol. Tuh. Kan belum nyalain. Sama aja, coba dinyalain. Angsat. Pagi-pagi mau jalan. Ya udahlah. Padahal ini mobil mau dibawa ke Bali, Cuk. Mau dijadikan mobil pengantin malah rewel. Ada aja. Memang bener sih kata orang, ada aja kalau mau merit tuh. Oke, kita bakalan yes, bola, Cuk, aku ngeluh, Cuk. Ya ampun, Haris. Eh, kenapa aku punya pertanyaan? Apa? Kenapa semua mobil Leo itu belakangnya penyok? Emang iya? Lah, coba kita lihat mostly ya. Kita lihat semua mobil Leo. Ini mobil Leo ini pertama nih, satu. Nanti kita cari lagi mobil Leo. Belakangnya pasti penyok. Kenapa ya? Iki L300. Demo lo cuy, iki cuy. Yang kalau naikin jendelanya atau nurin jendelanya mesti rada tarik ini. Asu cok malu. Satu. Ulul, selamat datang kembali di channel Feralullah Hula. Dan hari ini seperti kalian tahu, si Jo lagi ngambek. Gua nggak tahu kenapa dia lagi ngambek. Jendelanya nggak bisa dibuka. Mungkin liftnya ya rusak. Ya. Tuh liftnya rusak. Biasanya kalau di itu yang murah-murah, cotek-cotek ini sok biasa. Ya. Ini nggak bisa. Jadi gua mesti bawa ke dealernya Mercy. Nah kebetulan biasanya kalau gua tinggal telepon towing, ganti wiper towing dan segala macam. Cuman sekarang gua sebenarnya pengen tahu dari pertama kali beli, gua belum pernah ke dealernya. Belinya semuanya lewat pameran. Apa sekarang kita udah ada di PT Car. PT Car. Otomatis. Kalau di dealer mahal, otomatis. Gak perlu. Kayaknya yang Jepang-Jepang juga ada. Terus, kamu kok nyinggung-nyinggung nggak? Ya, ada. Kalau di sini permennya fok, tamarin kalau di situ. Soalnya udah mabuk di jalan nih, dikasih tamarin. Di tamarin karena ini karena kita kan nyetirnya nggak mabuk. Cucu. Jadi kalau di Mercy juga kalau kalian bawa mobilnya servis habis bensinnya di sini ada. Ini. Ini. Itu enggak ada kenapnya padam. Ya? Hah? Listrik. Kalau akinya tekor. Enggak lah, ini buat ngecas handphone. Ngecas handphone dokmu, cuk, ini bolongannya akeh. Ini buat ngecas mobil listrik. Oh, Ecubus. Bukan ya? Lebih ke E300e yang hybrid atau nanti next-nya ada EQ, mobil EQC. Tapi Mercy sendiri udah ada electric car belum? Sudah, tapi kalau buat masuk yang di Indonesia baru E300e aja. E itu masih hybrid. Ya, masih hybrid.
kalau full elektriknya untuk masuk ke Indonesia belum cukup mumpuni. Sienta guys. Loki Vea siap-siap ya. Sienta. Mobilnya Loki. Tadi dimajuin. Baru di flating tapi bagasi kemakan langsung. Langsung habis. Bagasi habis. Enggak buat bawa anjing bisa enggak Mercy ini? Wih. Enggak kasihan masa Loki Freya masa tuannya aja udah ini Sienta terus dia. Lagian udah kekecilan Sienta kan? Udah enggak. Tambah ada Agus lagi. Ini apa, Kit? Ini buat apa? Tambahkan kaki. Oh, tak pikir timbangan. Timbanganku biru. Oke, harga berapa ini, Pak? Ini sekitar 1,8. Oh, hampir mirip-mirip ini ya. Mirip-mirip Ecoop ya? Ya. Tapi dia MBUX. Oh, udah yang terbaru. Iya, terbaru. Cuk, kira-kira gini ya. Kalau kalian mau jadi supir saya, terus habis itu gua belinya ini, kenaan konco tadi supir. Fiturnya happy. Loh. Ono layari. Ini sok ge selfie gak yo? Biasanya kocok ngarep ada. Oh, ini udah gini. Enak ya? Kayaknya nyaman jadi supir gua ya. Bisa. 2034 lah kebeli. LC-nya mana, Pak? Bantalik lu enak ya. Bisa dibeli enggak ya? Padam beli bantalnya doang bisa enggak, Padam? Enggak, gua berencana memang pengen punya satu mobil yang pakai driver race. Soalnya kan kalau GLC seat keduanya kan enggak terlalu bos. Gua kan mau kelihatan bos banget. Jadi gua butuh satu mobil yang agak gedean. Padam aja. Yang jadi sales. Nah, maksudnya apa Anda? Nah, ini baru bisa reply. Maju mundurnya tapi masih kelas di sini. Oh, kalau maju mundur. Kan orientasinya si jok bisa diangkat. Nah. Oh, ini bisa diputar? Iya. Oh, jadi kalau kita mau meeting gitu bisa. Oh, iya. Yeah. Boys lo ya. Hmm. Oh, ini kaki nih. Tuh. Kayak Alphard lah. Cuman bedanya Alphard masih 1.2. Ini 1.8. Pak, bantalnya dijual enggak, Pak? Itu yang ditanya sama buaya. Ini enak banget anjir. Ini S-Class bantalnya itu dari zaman. Iya, enak banget anjir. Bisa enggak ya dibikin ya? Dari bulu apa sih ini? Bulu piye? Piye doro itu. Burung dara kecil itu. Ini bulunya ini. Enak banget ya. Ini 2, Pak. Panoramiknya? Iya. Depan aja sih. Oh, depan aja ya. Oke lah. Sama satu lagi, V-Class itu jendelanya nggak bisa turun. Yang mana? Oh, jadi more private ya. Oh, nggak bisa turun. Terus lek pengen misalnya mabuk, pengen muntah. Bisa dada-dada, mabuk muntah buka pintu. Buka pintu. Langsung lega. Dada-dada langsung buka pintu ya. Dada-dada buka pintu, jadi copet mari. Sini ada tombol di situ. Oh iya. Deso. Keren ya. Kita bisa lihat bawahnya mobil, Jo. Oh iya. Yeah. Ini mobil apa? Hah, mobil apa ya? Harga kacanya berapa ya? Harga kaca bisa nampung mobil terus gak retak gitu loh ya, Om Piro ya gitu. Berapa nih Pak Adam kacanya? Mau beli kaca juga. Iya, kacanya aja berapa Pak? Tergantung mobil yang di atasnya. Jadi ngimbangin aja, kalau mobilnya S-Class ya kacanya seharga S-Class ya. Pak, di atas ada toilet atau toilet ada di situ doang? Oh. Kalau tapi mau lebih enak, bersih sini. Oh. Kalau kita atas kan karyawan juga pakai. Oh. Ini untuk customer doang. Kita lihat toilet. Sopo ngerti toiletnya lebih bagus daripada kos-kosanmu. Siapa tahu kan. Assalamualaikum. Masalah. Langsung aja, Pak. Langsung. Iya. Gede. Wah, ini sendiri udah sendiri. Oh, lu karpetin. Ya ampun, sandalku. Sorry. Batas apa? Enggak, ini batas untuk sandal. Batas untuk sandal. Ya, batas untuk sandal. Enak lucu, karpet ya ampun.
Di sini untuk karpet lo ya. Oh ini aroma terapi Jo Delin. Ya wes aku tak ngisi. Oke itu dia. Tuh gak orang ya Ustaz. Eh, ayo gak Riz. Ayo Riz. Eh. Ini apa lalu ada sama. Wah, ada. Injek begini aja makanya. Oh iya ya. Yang penting kakinya ada sana. Benar ya. Eh, sekil tuh gak semereng tadi gue. Eh. Sekil tuh. Sesuai panah gini loh. Ini iki opo sih? Jagalah hati, ikut jagalah hati. Jadi PT Car ini juga menerima pesanan jok mobil. Siapa tahu Shentamu, Agiamu. Tapi ini bukan timnya. Ya iya dong, kan bukan tim. Bukan dia, memang bukan Bang. Enggak, kita enggak maksud apa-apa enggak, ya. Enggak maksud apa-apa. Memang bukan. Terus ini kalau kalian mau punya warna-warnanya Mercy. Bisa buat cat rumah juga ini. Aku approve. Cuk, gak bener lu, Cuk. Ini apa, Cuk? Pumpuan. Oh ini yang dinamakan soft touch di Mercy. Terus sebelah sini, nah jadi kalau teman-teman udah punya mobil Mercy belum lengkap kalau rumahnya nggak ke Mercy-Mercyan kan? Iya. Ini adalah lantai Mercy. Lantai Mercy. Bener, ini tackle. Apa sih tackle bahasa Indonesia ya? Tackle bahasa Indonesia-nya apa tackle? Tackle aja betul. Enggak, ubin. Kok kan bang desa banget? Jadi kalau kalian udah punya mobil Mercy, rumah kalian harus bernuansa Mercy. Ini ubinnya. Memang sengaja ubinnya kecil-kecil karena fokusnya ke kamar mandi memang. Ya kan? Ini apa Pak Adam? Itu trim. Oh trim. Trim. Misalkan desain wooden panel. Ini warnanya kayak gini contohnya. Oh ini yang custom ya? Kalau pesan custom. Betul. Ini kulit. Oh, ngerti trim enggak? Apa? Itu yang wood panel. Oh. Wood panel bahannya ini. Cok ubin. Mau kira lalu aduh beliau ini yang sering ke rumah. Beliau yang sering ke rumah. Sekarang kita yang datang ke rumah beliau. Rumahnya gede Pak ya? Iya Pak. Ah, silaturahmi kayak gini nih. Siapa Pak Faru? Lanjut Pak. Yuk. Esek. Ini mobilnya owner. Anjing ini. SL berapa SL? SL 350. Ini lo dicas. Dicas itu apa Pak Adam? Auxiliary battery, baterai kecilnya itu tetap harus dicas. Oh, itu juga ya. Semua. Oh, semua Mercy ada acceleration. Di bagasi biasanya auxiliary battery. Oh. Waduh, ini nih. Ini enggak pernah dipakai jalan juga, Pak? Enggak. Iya, Bu, aku enggak pernah turun apa. Enggak pernah. Kalau ini pasti dia. Iya, mobil lamanya. Semua mobilnya enggak pakai angka, enggak pakai huruf belakang gitu, semua mobilnya. Yeah. Ini keren ya. Kata mobil tua bayar pajak. Ini sih keren. Ya. Oh, ini, Cuk. Tahun berapa ini? Ini 50-an. Anjir. Tapi hidup nih, Pak. Hidup nyala, bisa jalan. Sama tapi udah ada ininya juga ya? Iya, tetap dicas. Karena biasanya paling cuma dipanasin doang tiap hari. Oh, nggak pernah pakai jalan ya? Tapi dulunya mobil pakai nonar. Ini bisa dibuka atasnya? Bisa. Rooftopnya bisa dibuka. Sunroof. Oh, soft top. Sunroof. Cabriolet. Soft top. Gila ya, masih mulus banget ya? Semuanya dulu. Dan masih ori. Anjir, dapat dari mana dia ya? Keren sih. Wah, ini sumpah gua kalau jalan pakai ini kayaknya lebih dilirik daripada pakai E300 gua kayak. Sumpah, cok, mobil tahun jebot cok ini, cok, desain ini ya nih.
ngeri sih. Ngeri. Ini bisa kali 3 ikut. Ini harganya 6M bro. 6M bro. Enggak ada harga aja. Iya, kolektor tuh priceless. Jadi ini tempatnya showing. Nomor 54 maskernya buka, maju. 54 cung cung cing curi cing cung kung kung. Nah itu ada Kazakhstan juga. Boleh dong, boleh Kazakhstan aman ya? Aman. Kebanyakan Eropa tapi ya? Bener dong, sapi Eropa impor. Dong. Sapi impor. Ini memang kebanyakan Eropa. Eropa. Anjing, hampir kepleset menurut gua. Hampir. Jadi ini adalah garasi gua. Mobil-mobil gua yang beberapa memang gua pakai dan enggak ya. Wow, murah banget. Waduh. Ini masalah, guys. Enggak, guys, ampun, guys. Kebersihannya ya standar bengkel-bengkel lah ya. Transformer, cuk. Sakno ya. Ini bagasinya pasti macet ini ya kan. Gak bisa ditutup bagas ini. Makanya mangap hidrolik. Cuk, montor ini montor. Masa katanya mobil gua digasruk-gasrukin? Enggak lah. Jadi, nih gua kasih tahu. Ada lift buat mobil, bro, buat turun. Jadi kalau mobil lu ceper, aman. Turunnya aman karena pakai lift, bro. Enggak digasrukin ya? Enggak digasruk-gasrukin, lu. Jangan dipencet, ntar ada mobil nih. Ternyata pas kita pencet, kebuka langsung truk, bro. Cetak karton banget ya. Sambil nunggu karena antriannya juga lagi banyak, sambil nunggu kita ke Starbucks aja kali ya. Iya. Yang fancy Starbucks, fancy lah. Starbucks apa Excelsior ya? Starbucks kali ya. Starling. Starbucks aja, Starbucks. Starbucks aja yang deket Starbucks. Starling. Yang fancy yang tempatnya. Fancy lah. Adem. Ngopi kalau panas enggak enak tempatnya. Enggak. Kita harus yang adem, bisa nge-vape Pak Adam ya. Bisa nge-vape, enak tempatnya. Ini langganannya Pak Adam juga. Cozy banget. Yuk, masih mall-mall gini bro tempatnya bro. Gedung-gedung ya? Gedung-gedung bro. Pak. Gedung? Di gedung. Starbucks. Ya. Jancuk, kini mek dikeing lu. Kan dulu ya. Kini gue cuma dikeiming-iming. Asli ini lewat kini iso. Ya, lewat sini bisa. Kita tarik enak lewat kolam, adem. Ya ampun. Tempat kita, bro. Kalau sup iga. Oke, Mas. Aku kopi hitam. Gak pakai gula. Katanya di gedung. Pak, katanya di gedung kita ngopi. Gedung. Di gedung. Oh ya, ngopi di gedung. Ya, fancy. Cozy. Kita bisa nge-vape. Adem ya, adem. Yo adem. Cuk, enggak ada tembok ini. Bukaan gini, katanya gak adem. Ya apa sih? Ya ampun, montorku Mercy loh Pak Adam. Mobilku Mercy loh ini. Aku ya ampun. Menghapuskan keriaan sekali-sekali. Sekali-sekali ya. Sekali-sekali kita di darat biar gak lupa daratan biar, jangan di langit terus biar rakyatnya gak teriak. Gue udah lama banget nih kalau ngopi tuh gini nih nang Starbucks lepeknya gak iso bro, lepeknya Starbucks terlalu ambiar gitu loh, gak bisa buat ini minumnya tetap dari sini tapi ya. Ini udah taruh doang minumnya sini asri mulut. Kalau gue punya trik supaya kalian nggak bau matahari kalau misalnya habis jalan naik motor, ngopilah di samping penjual sate. Jadi anda bau sate. Ternyata apanya? Software. Oh software. Software ini kita perbarui lagi. Oh, ini yang terbaru sekarang. Oh pakai iOS 13. Ya. Yeah. MOS dong, kan Mercy. Oh Mercy, MOS ya? Mercy OS. Iya. Ini terbaru? Udah baru. Oke, kita coba. Bisa!
Udah nggak kayak angkot lagi, cuk. Nggak harus buka pintu kalau di tol dong. Oh, emang dikasih ginian sekarang? Ini. Ini namanya ini. Apa namanya? Skaven Scorch. Ini Kever Scorson. Jadi memang taruh di dashboard. Softwarenya di-update. Kalau lagi ada mobilnya ada keluhan, benerin softwarenya sekalian di-update katanya. Oh, gitu. Ya udah gua sekalian keluhan terus. Keluhan ya? Terus gua. Ini spion gua. Software update. Spion gua, software update. Dan di sini kerennya Mercy, kalau mau update software itu langsung dari sini. Oh, ini. Ngaruh ini ya. Ini kabel softwarenya. Oh, ini kabel, kabel software. Jadi ini merupakan panel contraction. Panel dari sini nyambung nih. Panel contraction. Nah, nyambung. Ini CPU-nya. Oh, ini CPU. Ini CPU. CPU-nya CTEC. CTEC. Ya, ini CPU. Itu. Jadi ya kayak gini lah. Teman-teman ya. Ini tadi alat apa? Ya gitulah. Ini dari di bengkel gua nge-build ini udah lama. Jadi ini gua cicil-cicil dulu. Apa dulu yang pertama dicicil? Pertama gua beli dulu yang buat nyedot. Anjing kenapa sih? Nah, ini iPad gua, tapi ini pakai Otterbox, Otterbox Defender. Ini iPad. Ya? Iya, ini iPad sebenarnya. Terus tapi kalau ininya diplastikin, cara nulisnya gimana? Kan nggak bisa dicoret-coret ya. Kan ini ada plastiknya. Ya apa sih? Masuk etil. Ini apa pak? Wiper. Wiper. Tempo hari gue pernah bawa Mercy gue, suruh Pak Adam towing. Keluhannya cuma satu, ganti wiper. Ngerepoti towingnya. Fasilitas dong. Fasilitas. Kita harus memanfaatkan fasilitas yang Mercy berikan, bro. Hmm. Tapi kali ini gua datang sendiri. Siap. Kok ini sih? Iya, ntar posisinya begitu kalau ganti. Dipencet apa, Mas? Aku biasanya tarik. Off. Off. Jadi pakai kita offin. Kuncinya. Tapi aku kalau nyuci, aku tarik gini boleh? Jangan. Jangan, bro. Jangan, bro. Jadi kalau nyuci gua sebelumnya kalau nyuci mobil, ini kan posisi di bawah. Nah, ketahuan ya, ketahuan ya. Nah, ini gua tarik. Terus kita pencet. Pencet nih. Terus offin. Oh. Aku nonton nang YouTube, ditarik. Waduh, yang head effect nih, yang head effect. Aku aja yang kan. Enggak, Riz. Boleh ya? Wiper gua sama cicilan Jupiter lu mahalan wiper gua udah. Udah ga usah ngadi-ngadi lu ya. Wiper ini umurnya berapa lama sih? Kalau misalkan itu setahun sih masih udah bagus. Padam udah berapa lama ya wiper? Setahun, 6 tahun mau. Oh iya ya. 6 tahun mau. Beres mobilnya. Ini harus dibuka juga nih. Apa itu? Indikator buat ganti selanjutnya. Nanti dia berubah warna. Warna kuning. Kalau udah waktunya ganti. Keren, cuk. Warna alarm nih. Dari hitam, nanti lama-lama kuning. Itu kalau udah harus diganti. Kalau misalkan sampai enggak ada keluhan bunyinya apa itu, tapi itunya udah. Tapi ini khusus yang punya Mercy. Iya, Mercy. Oh, kalau yang Alpina apa itu merek-merek karetnya doang biasanya dia. Oh, karetnya doang. Kalau ini kan nama dagang. Udah? Boleh? Jangan ditarik lagi besok. Ingat ya. Buat yang punya buat yang punya Mercy yang lihat di YouTube, katanya kalau cuci Mercy tinggal ditarik terus diangkat ya, jangan. Di onin pas dia diangkat matiin. Gue coba. Gimana tadi ya? Ya. Iya, harus pas timingnya. Matiin. Mas. Caranya kok guys. Coba ya. Siapa mau? Nyalain dulu. Nyalain. Udah. Terus? Wipernya nyalain. Matiin.
Oh, dua kali. Oke, okay, oke. Okay. Ini gua bisa nih. Kain. Set. Sumpek-sumpek kira. Masnya aja beli bawa ke rumah kalau mau nyuci. Gua coba kasih deh. Nah. I got it bro. Aman. Jadi caranya begitu. Andal banget gue. Anak mercy banget gue emang, Chris. Mercy tuh kalau di gue kayak udah a part of me. Chris, 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 hari, hari. Ya. Udah siap di towing. Makoni gak masuk, bro. Cuk ngono aneh. Oh, ini ada harganya. Ada. Ya ampun, Tokopedia paling 12.000. Ada harganya, bro. Ada, bro. 1 juta coy daripada beli gantungan kunci ya. Nambahin ya ini buat 2 bulan Jupitermu, coy. Ya. Ini, bro, enaknya, bro. Kita di makan-makan. Gua lapar aja. Makan-makan. Ini sama semua. Nengcuk. Nengcuk dong. Eh? Nengcuk dong. Duduk nengcuk tadi. Nengcuk neng. Neng, nengcuk yuk. Kita buka ya. Katanya ini enak dings. Kata Pak Adam ya. Biasanya rekomendasi Pak Adam never fail. Wih. Kalau dari packaging dan aromanya sih ngeri sih. Packagingnya aja udah apa ya? Premium banget. Premium banget. Iki apa sih? Korek tempe lagi. Iki kentang. Oh, kentang. Kentang mustopa, ikan tongkol suwir. Oke. Okay. Rendang daging. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sama sambal. Tambah tempe mendoi. Kita sikat, bro. Tempenya masih. Oke, okay, oke. Okay. Dapat tempe ya? Tempe mendoan. Lebih enak lagi kalau diaduk semua. Sama kentang. Kentang mustopa. Jangan. Too much kalori. Udah nasi kentang. Karbo. Karbo. Toppingnya Dono Pradana. Mendoan. Mendoan. Podcastnya. Matahari vitamin D, bro. Baik. Buat. Panas. Kita vaping manja outdoor bersama teman-teman kita yang lain. Panas ya, Bedwi? Nungguin istrinya juga. Iya, Mas nunggu istrinya. Udah tadi. Oh, udah. Kebetulan pacar saya laki. USG juga lakinya. Enggak. Pacar saya nungguin istrinya. Istri saya juga di dalam. Kok istrinya di dalam? Bertiga. Istri Anda dokternya. Bisa jadi. Kenapa dialog? Kok berubah? Tadi kan begitu. SOP selanjutnya setelah mobilnya dibener-benerin diguyur. Nih. Jadi supaya nggak rusak lagi, ternyata PT Cars menggunakan metode ruwat. Diruwat dulu, diguyur kembang supaya nggak ada rewel lagi. Itu maksudnya. Gua ngerti ya kan? Buang sial. Ini buang sialnya. Harus mandi kembang 7 rupa dulu. Bener, dimandi dulu biar nggak ada rewel-rewel lagi, bro. Jadi yang ngaruh bukan kepintaran montirnya, ruwatannya. Vehicle infeksi area. Jadi di situ tempat mobil-mobil yang terinfeksi di sini, ya. Sekarang sambil nunggu mobilnya dibersihkan, kita ke driver waiting room. AC yang cukup adem gitu.
macam, bro. ASEAN, bro. Driver waiting room. Ada kopi. Ini pakai bayar nggak kopi? Bayar nggak kopinya? Oh, free. Free. Jadi driver kalau sambil waiting room adem, HBO lagi nontonnya. Ya bukan boys kan, HBO. Ya ampun. Terus dapat kopi free juga. Yalah, nggak level kita di ASEAN. Nanjopo. Kita sauna aja di sini kita. Kita sauna di sini. Tunggu lagi, dokter lagi. Aduh. Nunggu siapa, Pak? Nunggu siapa? Aku harap-harap cemas. Gimana? Saudara saya ketangkep. Tadi dokter, sekarang harus jadi kantor polisi. Rumah sakit Polri. Ini harusnya tulisannya. Ini bukan smoking area harusnya. Oh, bukan ini. SPKT. Cok, kenapa ceritanya ganti-ganti terus? Bro, gak ada yang murah, bro, harganya, bro. Jut 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 jut, tapi untungnya saya yang gratis. Karena mobil gue mobil baru, jadi ada integrated service package, jadi free, free untuk rawat inap, rawat jalan, dan juga bagi para, kecuali yang meninggal mendadak nggak bisa. Mobilnya kan? Iya, mobilnya ya, maksudnya. Iya, mobil, mobil. Oh, udah di samping. Orangnya udah di samping. Sorry, gua pikir manggil dulu. Ternyata di samping. Ini sudah kita lakukan per hari ini kan dengan keluhan kaca depan kanan enggak bisa kebuka ya. Yeah. Terus sama wiper ya. Wiper lompat-lompat mesapannya enggak bersih. Ini untuk yang kaca itu modelnya kita program. Okay. Update program. Terus untuk yang wiper blade kita ganti karena hitungannya setahun. Jadi tarifnya udah ini kan masih garansi ya. Iya. Kita boleh minta tangannya. Kalau enggak garansi berapa harusnya bayar? Kurang lebih segini. 2 juta. Wow, murah sekali. Punya orang ya? Punya orang. Punya orang. Keluar bill, kita tinggal tanda tangan, udah berasa kayak di room ya. Ini gratis 3 tahun. Kita di room 3 tahun, bro, cuman tanda tangan. Pasar Pemulih sadar komen transfer jembret. Udah? Udah ya, dikasih gate pass sama laporan perbaikannya. Itu apa? Gate pass. Oh, gate pass. Meja 7 Indomie. Di setiap titik selalu ada ginian, bro. Protokol kesehatan. Ini untuk kartu keluar mobil gak, Pak? Ini ada minum untuk di jalan, Bapak. Oke. Okay. Sama dibuka saudari kita. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, di jalan, Pak. Kita udah nggak bayar, diamplopin lagi kita. Isinya berapa lembar ya? Bro. Kuning tapi. Mata uang apa kuning? Makasih ya. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Jangan lupa nanti kalau ada survei online. Oh iya, iya. Ganti ya, nilai email biasanya. Ya. Oke, okay. 10-nya sama bintang 5-nya. Siap, Pak. Oke. Okay. Terima kasih. Oke. Okay. Selesai. Kunci di dalam ya? Di dalam. Siap. Selesai guys. Ini dapat tisu lumayan buat simpenan. Ini gate pass cabin. Oke. Gate pass. Biasa sensor berbunyi kalau kena air. Oh iya. Ya, terima kasih atas kejujuran servisnya. Ya, Pak, silakan. Terima kasih. Selamat jalan. Selamat. Pak Adam, makasih ya. Yuk, hati-hati. Terima kasih. Kembali lagi. Ada part yang lepas. Atau lebih tepatnya dilepas dan belum dipasang, yaitu part knalpot gua. Gua mesti telepon Pak Adam sih. Call Adam. Halo, Mas. Pak. Yes. Tadi ada yang dicopot, belum dipasang lagi. Apa tuh? Coba di foto deh. Modulnya Armitrik, ini gue balik aja deh. Oh ya udah, iya. Aduh. Ternyata menyenggol dia. Tadi satpamnya lurus-lurus aja, ternyata menyenggol. Menyenggol, aduh. Sedih banget gue nih. Nah, ini nih bagiannya Armitriknya.
Ini terlepas tadi. Ini tadi kena nih kayaknya. Bopeng. Bopeng, bopeng. Coba. Membuat. Coba itu perlu nancep. Nah, di sebelah mana itu nancepnya? Perlu matiin dulu enggak? Coba. Ah, lampunya udah nyala tuh. Ada beda enggak, Des? Sama ini. Beda. Oh ya, aman. Udah tancepin sama dia. Tancepin sama sini. Kan. Udah gitu dong ya? Apa? Softronic-nya. Softronic. Ini kan harusnya nancep kok BD-an. Oh, iya kan buat update tadi. Oh, iya. Yeah. Udah aman. Aman. Yang tidak aman adalah pada saat saya kembali naik ke sini gas rub depannya. Gas rub kali. Ini nih, pas di dalam nih. Ini nih. Ya. Pas aku naik barusan. Emang disuruh ke Europit. Ayolah ke Europit langsung. Mumpung apa? Mumpung Lina tidak ikut. Aku ada rencana buruk. Coba, Chris. Aman? Ya, depan jauh. Oke, makasih. Aku nunggu duknya. Anjing, udah enggak usah. Enggak usah. Sakit hati gua. Pas berangkat aman, pas pulang duk. Iya, Airsus kan. Gua lupa cok Airsusnya enggak dinaikin, anjing anjing. Aman lah ya. Lina enggak mungkin nonton video sampai akhir kan? Terakhir-terakhir. Iya, terakhir-terakhir. Lina gak mungkin nonton. Oke, Garis? Oke. Hah? Oke, mana sama ini? Ini mending lepas dulu deh. Iya. Karena ini lagian habis dibongkar sama bengkel mercinya. Oke kan kalau tambahin ini penuh ya kan, dan ininya kan dia ini kan karena panjang sensor ini tuh kalau kena air dia suka berisik, ganti yang pendek. Lu mesti gua nggak pamit bini gua nih, lu mesti pasang ini secepatnya biar gua cepetan balik biar nggak ketahuan. Cepet, bini gua udah lihat gua udah mau selesai dari bengkel Mercy. Ayo ayo, apa bohong. Kita nggak bohong, cuman nggak bilang aja, bukan berarti gue bohong. Kalau ditanya baru. Kalau ditanya baru, makanya lu jangan bikin bini gue bertanya-tanya, kerjain cepetan. Oh, cok tambah Mobile Legend itu. Eh, kok niat nyambut gawe, Niko? Lihat pegawai lu malah Mobile Legend. Tambah Mobile Legend, wis mati lah hari. Ya, aku kebacot tuh arah-arah. Kemarin pas kerjain GLC gue. Ditinggal tidur-tiduran di bawah mesin. Wah, set luar angin. Itu bakalan luar angin. Oh, lu sobek aja. Kan nanti ketutupan kan itu? Nah. Coba deh. Ganteng kan? Iya kan? Iya kan? Lebih ganteng kan? Dan jangan gede kan? Nyatu sama ini. Lebih kelihatan nyatu ya? Iya. Suwi kerja ya hari itu tak harap diri. Lucu-lucu jangan di sini, jangan di situ ya, karena di sini ada kumis ya.
SOP bro. Sudah ada SOP-nya bro. Always memuaskan pengerjaannya bro. Oke guys, jadi itulah vlog kita hari ini tentang benerin mobil. Semoga kalian senang dengan vlog-vlog. Nggak jelas juga sih ya, nggak ada tuh. Pokoknya yang penting lu nonton gua, lu udah harus seneng lah ya. Please please, udah seneng aja. See you next vlog, saya Fernando Zulaula. Bye bye.